Pasangan calon bupati dan wakil bupati Mamasa, Ruslan Depandayai dan Andi Farida Fahri beberkan makna nomor urut yang ia dapat saat pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Mamasa, Senin 23/9/2024. Bahkan saking senangnya dapat nomor urut 2 tersebut, Andi Farida Fahri tak tahan tangisan usai mencabut nomor urut. Sementara calon nomor urut 01 dan 03 nampak dengan senyum memperlihatkan nomor urutnya masing-masing. Kepada tribunsulbar.com, Andi Farida Fahri mengaku terharu lantaran nomor urut yang ia dapat bersama pasangannya merupakan nomor yang ia idamkan. Selain itu, kata wanita yang kerap disapa Andi Ida itu, nomor urut 2 juga merupakan nomor Gerindra partainya. Di mana kata dia, pada Pilpres lalu, Prabowo menang dengan angka tersebut. Karena pada sebelum kemudian, saya meminta 200 dari Gerindra saya, apapun nomor yang naik, berarti itulah yang berarti itu yang membuat ibu terharu ya bu ya, hingga meres air mata ya bu. Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.